Jelasin pasti yang nanti tolong ya jalannya ya. Makanya caca-caca kerap pingin cici main soalnya. Kita terus main. Kita lemparin. Itu dedeknya itu. Dedeknya itu dijonikan loh. Mau piknik ya? Piknik kemana? Ke Jogja. 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 Halo. Hai. 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 Itu salamu diambil orang masuk. Ayo. Bisa masuk lagi kan aku habis gowong. Ayo. Langsung tak. Wah aku nguri itu. Ya orang. Neng tas ke sebelah no. Gantungan flash di sepatan giga warna lumayan tak kalau kayak kamu. Kira sudah bayar 15.000 jadi 15.000. Wow. Dari flash di sepatan gak kemasan flash di sepatan. Umpetan tuh deh. Eh? Malah umpetan. Halo. Halo. Hai, malu bikin gitu. Adik-adik semua, hari ini kita mau mengadakan kegiatan wisata untuk TK Dharma Wanita Tembarak. Ya, sebelumnya kita sambil berjalan, ya, masa ini kan berjalan untuk keselamatan, untuk ya sampai ke tujuan maupun nanti pulangnya ada baiknya kita berdoa dulu, ya. Nah, monggo untuk kebersamaan aja. Kita bareng-bareng ya untuk berdoa dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Gimana adik-adik? Semangat nggih? Semangat? Semangat ya, harus semangat. Masa mau piknik kok nggak semangat? Ada yang nggak tidur? Tadi malam tidur. Biasanya kalau adik-adik kalau mau piknik malamnya nggak bisa tidur. Nah, tanginya pasti kasih ya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada ibu guru yang sudah mempercayakan wisata, kegiatan wisata ini kepada kami, amanah tur, amanah yang dimana untuk alamatnya di Banyu Urip Temanggung. Untuk kegiatan ini yang tujuannya itu pertama di Museum Dirgantara Gembira Loko sama Taman Pintar untuk melukis gerabah. Jadi nanti adik-adik melukis apa gerabah yang sudah disediakan dan gerabahnya nanti bisa dibawa pulang.
Dan untuk perkenalan ya, biar lebih hangat, lebih enak nanti untuk nama saya Wawan. Terus untuk kru busnya, untuk bapak sopirnya nama Bapak Kusnadi. Untuk kenalnya Bapak Heri. Bapak Kusnan. Maaf lho Pak. Nanti biar dijenengin apa nggih Pak. Jadi untuk sama untuk video syutingnya nanti Mas Fani ya. Nah, nanti adik-adik atau yang pengen di syuting bilang aja Mas Fani, di syuting ya. Gitu nggih, Dek. Enggak apa-apa, biar masuk di nanti kan kelihatan di CD-nya. Di syuting. Itu Dek masuk TV. Terus untuk yang selanjutnya, untuk ke tujuan yang pertama kita nanti di Museum Dirgantara dulu nih Bapak Ibu adik-adik. Di sana adik-adik bisa melihat koleksi-koleksi dari Angkatan Udara Republik Indonesia berupa alutsista, itu ada pesawat tempur atau maupun pesawat angkut banyak banget di sana. Terus ada apa diorama-diorama tentang perjuangan yang awal mula dari pembebasan ataupun pendudukan yang Adi Sucipto itu. Terus ada nanti juga pakaian-pakaian dari awal mula tentara Republik Indonesia Angkatan Udara khususnya. Untuk yang tujuan berikutnya itu ke kebun binatang Gembira Loka. Jadi adik-adik di sana untuk wisata edukasi nggih. Wisata edukasi untuk pengenalan satwa ataupun binatang yang mungkin kalau di sekolahan biasanya ngelihat gambar saja. Terus yang kalau yang di kebun itu secara real, secara nyata bisa melihat seperti apa bentuknya. Terus yang selanjutnya nanti ke Taman Pintar untuk khususnya di melukis gerabah. Jadi adik-adik nanti kreativitas sendiri ya, jangan dibantu untuk orang tuanya, biar adik-adiknya berkreativitas untuk melukis gerabah. Seperti apa hasilnya, itu kan udah kreativitas dari anak-anak. Nah, nanti gerabahnya juga bisa dibawa pulang untuk kenang-kenangan. Nah, setelah dari Taman Pintar melukis gerabah, nanti dilanjut ke Malioboro. Monggo kalau yang mau belanja-belanja untuk oleh-oleh di rumah, nanti di Malioboro ada enggak? Oh, terus yang selanjutnya kita berjalan pulang sambil ke pusat oleh-oleh ya Bapak Ibu. Nanti kita arahkan untuk pusat oleh-olehnya Pak. Dan mungkin sampai di pulang kembali di Tembara nanti ya agak malam ya, mungkin jam 9 jam 10 kalau tepat waktu ya, kalau enggak lihat sih kan di perjalanan ya, di jalan ya. Untuk saya juga menekankan ya Bapak Ibu, untuk adik-adik semua nanti di melukis gerabah itu kita kan ada jadwal jamnya. Nah kalau udah jam kelewat jam kita udah nggak bisa masuk, kita terjadwal jam 3. Nah seenggaknya kita sampai sana sebelum jam 3 biar nanti bisa masuk ke untuk melukis gerabahnya, karena banyak banget yang udah ngantri, setiap jamnya itu ada. Jadi kita terjadwal jam 3. Jadi mungkin untuk kedisiplinan waktu ya, untuk Bapak Ibu saya mengingatkan aja biar nanti untuk tujuan atau objeknya itu nganu semua, tercapai semua, terlaksana semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas diputar ke lagu. Ya,
nggih. Nanti yang ke depan nggih, yang ke depan itu yang dapat hadiah. Yang berani ke depan. Ayo, siapa yang ke depan dulu aja. Siapa? Dek mau? Udah kesini dulu. Nah. Apa lagi? Namanya siapa? Hakim. Siapa? Hakim. Hakim. Oh, ya Hakim mau jadi apa? Pilot. Jadi pilot. Nah, kalau jadi pilot harus gimana? Belajar yang rajin, ya. Nggak boleh main gadget terus. Agar tambah bodoh kalau main game terus. Nggak pernah belajar. Nah, pertanyaannya nih, tak kasih pertanyaan yang mudah. Di sekolah ada berapa guru? Sama namanya nggih? Bu Tuti, Bu Nurul, Bu Yani, Bu Asik. Nggih, Bu, Bu Asik, benar? Betul ya? Oh iya, berarti ada 4 ya. Nah, tak kasih hadiah yang ini dulu. Terima kasih. Sama-sama. Siapa lagi? Dek yang belakang sendiri ke depan. Namanya siapa? Kevin. Kevin. Oke. Dek Kevin. Dek Kevin mau jadi apa besok besar? Pesawat. Kok jadi pesawat? Ya nanti kalau dinaikin gimana? Kasihan dong masuk dinaikin banyak orang. Jadi apa? Bis. Oh, jadi bis. Mau jadi pilot? Oh ya udah ya nanti. Kalau jadi pilot harus gimana? Belajar. Belajar ya? Oke. Pertanyaannya yang mudah aja. Udah tahu tujuannya belum? Untuk objek, untuk wisata ini. Coba sebutkan. Bu Yani. Ya nanti mau apa? Pikniknya mau kemana aja? Museum Dirgantara, Taman Pintar. Gimana Bu, untuk tujuannya ini yang Dek Kevin, Museum Dirgantara, Bonbin, sama Taman Pintar. Terus nggih? Berarti tak kasih hadiah yang ini. Terus siapa lagi yang pengen ke depan? Ya ada, ayo Mas. Nek Atan mau jadi apa? Supir traktor. Cinten. Namanya siapa, Dek? Atan. Dek Atan apa ya? Bu Guru, Bu Asih mau ngasih pertanyaan, Bu? Cukup Mas yang mau. Nge-nge pada supir traktor. Nganu pada pertanyaannya mudah-mudahan aja ya. Nganu sing insinyur pertanian nggih, Mami nggih bagiane. Nama kok enggak maju. Enggak berani maju. Malu. Enggak apa-apa. Ayam. Sapi. Kucing. Sapi. Bebek.
Sing. Lima nggih. Gajah, harimau, bebek, kucing. Sama? Apa tadi? Ayam. Oh, iya. Ya nanti di kebun binatang lebih banyak lagi gitu untuk tahu hewan-hewannya nggih. Banyak banget di situ jenis-jenis burung, ada jenis ikan, juga ada harimau, ular, banyak banget. Ini tak kasih. Ini nggih. Oke. Dek mau? Nah, kok enggak mau? Ya udah, ayo berdiri, Dek. Namanya siapa? Sini, Nada. Mau jadi apa, Bos? Jadi. Maju dokter. Dokter apa? Mau enggak? Dokter anak, dokter gigi. Mau pun ngacung dhuwur kok. Dokter gigi. Dokter gigi. Kalau dokter gigi. Maju, enggak apa-apa. Mau jadi supir truk. Sikat giginya. Sana. Untuk pertanyaannya. Sing udah aja ya. Sebutkan hewan-hewan yang selain tadi Mas Adnan disebutkan. Kucing. Sudah disebutkan Mas Adnan. Macan, kelinci. Dari mana ya? Tak kasih hadiah yang ini. Sama-sama. Adik mau? Namanya siapa? Siapa? Ali. Di Ali. Dek Ali mau gede jadi apa? Jadi polisi. Waduh. Kok pendek. Malu ibu. Harus besok harus ngene ya. Olahraga nggih. Harus badannya harus tinggi, tegap gitu ya kalau jadi polisi nggih. Kalau jadi polisi, pertanyaannya di udah tahu udah diajari belum untuk surat pendek atau udah gini aja sebutkan rukun iman tahu nggak udah diajari Pak sebutkan iman kepada Allah dua ya iman kepada Rasulullah. Hari Jumat ya udah nggak apa-apa ya.
besok diingat-ingat lagi sambil belajar ke. Minta kasih hadiah yang ini. Nah, adik mau hadiah? Oh iya, namanya siapa? Iko. Iko. De Iko ya. Kalau besar mau jadi apa? Tentara. Jadi tentara? Oh iya. Kalau tentara harus tegap loh. Banyak olahraganya, tegap, rajin belajarnya, deh. Pertanyaannya yang mudah aja lah. Wisata ini berapa pis? 3 pis. 3 pis. Warnanya apa? Kuning. Kuning. Merah. Hitam. Kuning, merah, hitam. Yang hitam tuh 2, yang hitamnya 2. Jadi yang kuningnya 1, hitamnya 2. Nah, coba. Kuning, hitam, hitam. Kuning, hitam, hitamnya. Ya. Makasih. Jadi apa ya? Dapat apa sih? Ini. Dapat apa? Gimana? Dapat apa? Iya. Sama-sama. Siapa lagi? Ada yang belakang? Ke depan, yang belakang, ayo. Di sini. Namanya siapa, Dek? Azam. Mas Azam. Azam Nasrul Ilham. Nasrul Ilham. Kayak ayam nyanyi di tepung anu ya, vokalnya Peter Matt ya, Peter Pan ya. Besok gede jadi apa, Dek? Koki. Jadi koki. Oh, udah bisa pintar masak? Udah bisa masak apa? Air. Endok. Masak endok, masak telur. Nah, di rumah sering bikin sendiri. Iya. Oh, ibunya yang ngajarin bikinnya. Pintar. Mau jadi koki besok gede. Koki memasak, ahli masak ya. Untuk pertanyaannya apa ya, sebutkan 5 nama nabi. Nabi. Nabi Nuh. Pertama siapa? Nabi Adam. Terus Nabi Nuh. Terus Nabi Muhammad. Dan Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim. Nabi Yusuf. Benar nggih, Bu? Bu Asih. Ya, betul. Berarti tak kasih hadiah yang besar. Mau enggak? Bilang gimana? Sama-sama. Sama lagi. Ini ada ini. Ya, ayo ke depan. Nah, itu satu dulu sih. Kok tinggal satu? Namanya siapa sih? Kalau besar mau jadi apa? Jadinya mau jadi apa? Tentara. Tentara. Nah, nanti di musim ibu bandara lihat ya, untuk pesawatnya dulu nih. Sampai karena masih ngantuk. Kok ngantuk pesawat dulu. Pertanyaannya lalu adik ini lucu pertanyaannya tinggal satu aja itu. Oh,
Coba ini. Surat Al-Ikhlas, Saflan, surat Al-Ikhlas. Belum bisa. Thank you.
satu, dua, tiga. Dadah.
Nonton apa sih? Iku napa? Hormat. Hormat. Museum Dirgantara yang di dalam. Senang enggak? Senang. Lihat